Iis Dahlia merupakan penyanyi dangdut senior sejak tahun 1987. Kesuksesannya berhasil membeli rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan dengan luas tanah 900 meter persegi. Rumah mewah ini sangat luas, didominasi warna putih cerah, di halamannya terdapat spot bersantai, ditambah pepohonan hijau yang menambah lingkungan rumah sejuk seperti di pegunungan. Rumah mewah Iis Dahlia ini harganya mencapai 50 miliar rupiah. Berikut kita ulas, ada apa aja di rumah mewah Iis Dahlia. 1. Ruang bersantai area merokok. Tepat di halaman rumah Iis Dahlia terdapat spot bersantai dengan sofa berwarna biru yang nyaman. Tempat tersebut biasanya digunakan oleh kerabatnya Iis yang sedang merokok atau bisa dibilang smoking area. 2. Ruang tamu dengan berbagai tanaman hias. Memasuki rumah Iis Dahlia terdapat ruang tamu lengkap dengan sofa ditambah pajangan tanaman hias di sisinya. Untuk memperindah ruang tamu, Iis Dahlia meletakkan tanaman hiasnya di meja dan rak yang sudah tersedia. Iis membelinya saat tanaman hias sedang maraknya dibeli oleh pecinta tanaman. 3. Ruang untuk berkumpul keluarga. Di tempat ini, Iis Dahlia jadikan sebagai area untuk menghabiskan waktu bersama keluarga saat menonton televisi. 4. Area berkumpul untuk para tamu. Memasuki ruang tengah rumah Iis Dahlia, terdapat ruang untuk berkumpul dengan meja panjang dan kursi yang melingkari meja tersebut. Biasanya di sana menjadi tempat para tamu untuk mengobrol atau makan bersama. 5. Susunan piala penghargaan. Sebagai penyanyi dangdut senior memulai karir sejak tahun 1987, membuat penyanyi dangdut ini mengoleksi segala penghargaan yang telah diraihnya. Prestasi Iis yang berupa piala penghargaan berwarna emas juga tersusun rapi di rak tersebut. 6. Kamar utama Iis Dahlia dengan pemandangan kolam renang. Dari jendela besar kamar Iis Dahlia dapat terlihat pemandangan kolam renang di halaman belakang. Selain itu, banyaknya cahaya yang masuk dapat menerangi kamar Iis Dahlia dengan cahaya alami. 7. Terdapat dapur bersih dan dapur kotor. Terdapat dua area dapur di rumah Iis Dahlia, yakni dapur bersih dan dapur kotor. Di dapur utama menggunakan perpaduan nuansa warna putih dan krem. 8. Kolam renang yang terdapat area gazebo untuk bersantai. Di halaman belakang rumah Iis Dahlia ini dilengkapi dengan fasilitas kolam renang, yakni area gazebo untuk bersantai. 9. Terdapat ruang salon minimalis di sisi kolam renang, sebuah ruangan yang merupakan tempat salon minimalis milik Iis Dahlia. Di dalamnya terdapat kursi untuk mencuci rambut layaknya di salon-salon ternama. Semoga video ini bisa menjadi hiburan dan menambah wawasan tentang gosip artis Indonesia. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.